manusia. Kegiatan di sekolah yang mulai beberapa waktu lalu untuk kita ke SMA, kita laksanakan 5 hari sekolah. Salah satu pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Bapak Gubernur adalah agar kita lebih intensif berinteraksi dengan anak di rumah. Ini hasil evaluasi pribadi saya dan beberapa teman guru menilai bahwa dalam 3 atau 4 minggu ini setelah tahun pelajaran baru, justru kami pribadi dalam kehidupan keluarga lebih jarang sekarang berinteraksi dengan anak, kurang. Sebetulnya hari Sabtu untuk acara keluarga, tapi ternyata contohnya hari ini kita juga harus berinteraksi dengan di luar keluarga. Kami persilahkan kepada para narasumber dalam hal ini dari Komnas HAM, Pak Arnie, Pak Bupati, dan Ibu Aina untuk menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih Bapak-Ibu sekalian atas pertanyaan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Bapak-Ibu sekalian dengan program pemerintah Kabupaten Wonosobo ramah HAM, sehingga Bapak-Ibu sekalian juga punya kesadaran untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat. Berkaitan dengan kasus-kasus apa yang ditangani oleh Komnas, cukup banyak bahasan, artinya kalau kita bicara undang-undang, ada masalah hak sipil dan politik, itu sebagai contoh. Isu-isu kekerasan, hak sipil warga negara, KTP, akte, itu juga hak yang memang harus disediakan oleh negara atau pemerintah. Tetapi kendala memang ada sentralisasi bahwa pusat itu terlalu mendominasi, sehingga daerah tidak bisa mewujudkan itu. Daerah mau kalau diberikan kepercayaan. Nah, itu adalah suatu kendala-kendala yang kita harus cari solusinya. Ada lagi namanya hak ekonomi sosial dan budaya yang kita atur di sini memang cukup banyak berkaitan dengan hak atas milik, kemudian juga atas pekerjaan. Hak asasi manusia tadi saya katakan hak yang tidak absolut, artinya adalah pembatasan-pembatasan. Pembatasan itu ada beberapa hal berkaitan dengan bagaimana berkaitan dengan ketertiban umum, bagaimana juga dengan masalah kesehatan. Nah, kita bicara memang ketika pejabat negara itu punya aturan-aturan yang memang membolehkan mendiskriminasi. Artinya memang bukan diskriminasi yang semena-mena. Tetapi beliau-beliau memang melekat hak-hak protokoler yang memang itu ditujukan untuk bagaimana beliau supaya cepat memberikan layanan kepada masyarakat. Pembelajaran HAM itu memang harus dicanangkan sejak dini. Karena tadi saya sampaikan, sejak bangun tidur sampai kita nggak bangun-bangun pun juga sangat melekat terhadap hak asasi manusia. Nah, tentu kita tidak sebatas hanya wacana di dalam buku. Nah, untuk menambah wacana asasi manusia, memang asasi manusia itu sangat global. Tetap kita menghargai adat istiadat budaya setempat. Jangan kita terlalu sempit memandang HAM itu seolah budaya import dari barat. Enggak seperti itu. Budaya HAM ini juga tetap menghargai nilai-nilai lokal. Muatan-muatan lokal harus tetap diberdayakan dan itu juga harus dilestarikan. Di sana ada spanduk Wonosobo untuk semua. Tentunya ini menjadi suatu, kalau kita terjemahkan, bagaimana Pak Bupati memberikan ruang publik kepada masyarakat di Kabupaten Wonosobo sebagai perwujudan implementasi daripada Wonosobo Ramah HAM. Wonosobo itu bukan hanya milik kaum laki-laki. Wonosobo bukan hanya milik kaum perempuan. Wonosobo bukan hanya milik dan lain sebagainya. Tapi Wonosobo adalah milik semuanya. Implementasinya, apa yang sudah dilakukan adik-adik menurut saya sudah tepat. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kampanye Ramah HAM hendaknya terus harus dilakukan sehingga jangan sampai salah tafsir artinya. Salah tafsir. Sehingga sering saya harus menyampaikan hal yang sederhana adalah hidup yang saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Orang tua harus kita hormati, anak-anak harus kita hormati, kaum difabel harus kita hormati, semua harus kita hormati. Kita saling menghormati hak orang lain juga menghormati hak kita. Dan kita tidak boleh memaksakan hak kita kepada orang lain.
ini tentunya yang tentunya harus dikampanyekan. Hal-hal yang tentunya terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten sudah kita rasakan. Hari ini kita seperti ini, saya menginginkan merencanakan Pak Bupati, kapan kita sidang JGR di sini ya Pak? Jadi sebelum Pak Bupati rampung ini paripurna, nanti kita laksanakan sidang DPRD, nggak perlu di ruangan DPRD sana, tapi kita laksanakan di sini ini, di ruang terbuka. Misalnya nanti kita agendakan. Jadi nggak perlu di ruangan, tapi di sini biar masyarakat tahu ini sidang terbuka dan lain sebagainya. Ini juga dalam rangka kita memberikan contoh. Karena pemimpin itu juga karena diamanati oleh rakyat, ya harus memberikan contoh. Yang susah kan bagaimana merubah perilaku ya Mas. Kalau merubah Wonosobo, tata kelola pemerintahan, tata kotanya, memberikan ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Itu mungkin sesuatu yang bisa dilakukan karena bisa dilihat asal ada inisiatif, ada perencanaan, ada anggarannya, didukungan semua pihak bisa dilaksanakan. Tapi namanya merubah perilaku manusia ini kan sesuatu yang tidak mudah. Bahkan dulu Pak Bupati mencanangkan program yang begitu indah, Senja Keluarga. Senja Keluarga, bagaimana kita semuanya diberikan ruang untuk berbagi kasih di keluarga. Betul tadi Bapak menyampaikan, dengan kesibukan kita, dengan pekerjaan kita seabrek, kadang kita lupa memberikan kasih sayang kepada keluarga, memberikan ruang komunikasi terhadap istri dan anaknya. Jadi nyaris persoalan muncul kenakalan sosial ternyata dari dalam rumah tangga, karena tidak adanya komunikasi, tidak hanya harmonisasi, tidak ada munculnya rasa kasih dan sayang. Sehingga ruang ini tentunya harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita kepingin disayang, kita harus menyayang. Kita pengen dihormati, kita harus menghormati. Insya Allah kalau ini menjadi budaya, budaya ini menjadi kampanye kita. Dan kampanye kita terus, Wonosobo ramah. Ini tidak hanya saya, Pak Bupati, Bu Aina, di tingkatan, enggak. Tapi bagaimana terimplementasi di semua lini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Tekad kita untuk menciptakan kolaborasi yang bagus antara masyarakat, pemerintah, dan semua stakeholder. Untuk menciptakan pertama kabupaten kita itu berada dalam simpul aman yang paling penting. Dari situ kita belajar memahami orang lain. Upaya kita untuk memahamkan hak asasi manusia itu tidak pada tingkat kriminal negara terhadap masyarakat atau pihak keamanan terhadap kelompok-kelompok tertentu saja, tetapi antar kita sendiri. Kadang-kadang tidak sadar bahwa kita itu kalau marahin anak habis, sehingga apa? Mentalitas anak itu down betul. Saya sering melihat, maaf ya, ada yang harus dikoreksi. Yang namanya anak mulai disekolahkan dari kelompok belajar sampai ke PAUD, SD, SMP dan seterusnya, itu tidak layak dikasih pelajaran kekerasan. Jadi ini persoalan hak asasi manusia, bukan persoalan barat. Ini persoalan kita. Setiap manusia mampu berpikir dengan cara manusia. Kita yang ada di pemerintahan, yang mengelola pemerintahan, menerapkan kebijakan, membuat kebijakan yang manusiawi saja cukup. Orang kita manusia kok. Saya dan kawan-kawan di birokrasi mencoba melakukan proses untuk memberikan pelayanan dengan cara manusia, menghargai manusia. Seumpama nih, saya ingin cari KTP. KTP kok lama amat.
saya pasti akan marah. Pasti akan mengatakan, pemerintah ikat, pecus, bikin KTP aja lama banget. Karena dari dasar pemikiran kemanusiaan ini, kemudian KTP dipercepat, jelas waktunya. Ini pada satu aspek pemerintahan. Pada aspek keamanan juga sama. Kita dorong pemerintah dengan kepolisian, dengan TNI, untuk menciptakan kondisi keamanan warga itu bersama warga masyarakat itu sendiri. Bahkan nentuin kemiskinan sekarang ini, yang nentuin kemiskinan itu pemerintahan di desa, masyarakat di desa, bahkan pemerintahan desa memfasilitasi saja. Bikin indikator juga stakeholder masyarakat di bawah. Mereka dari tingkat yang terkecil itu, desa wisma, siapa yang miskin, diverifikasi juga oleh masyarakat di tingkat RT, naik ke tingkat RW, naik ke tingkat dusun, naik ke tingkat desa, diputuskan dalam musyawarah desa, kabupaten tinggal teken. Siapa yang miskin? Jadi miskin tidak dibuat-buat, tetapi miskin dalam prospektus masyarakat, menurut kita ini bagian yang sangat penting. Ini sudah kita lakukan sejak tahun 2007-2008, tapi mandek di 2009 kalau nggak salah. Nah, ini sedang akan dimulai lagi di Wonosobo melalui sekolah pembaharuan desa. Ini dalam rangka untuk menciptakan partisipasi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan peluang masyarakat untuk terlibat dalam sebuah proses berpembangunan. Ini cara manusia. Kita ingin mencari poin-poin penting kebijakan publik di aspek pemerintah yang menyangkut ibu hamil, ibu-ibu lah ya, anak-anak, probable, lansia, kemudian siapa? Kelompok masyarakat perempuan, termasuk dalam menyediakan fasilitasi publik itu ya dalam kriteria fasilitasi public good, yang good betul, jangan tidak good. Satu contoh yang sering saya sampaikan itu, kalau trotoar itu ya jalan manusia, bukan jalan sepeda, Pak San. Ya, trotoar itu bukan tempat berdagang, tapi itu tempat orang untuk berjalan kaki. Nah, nanti kita tata. Kelanjutannya apa, Pak? Pasar insya Allah jadi, nanti ada shelter-shelter PKL. Sehingga kita bikin begini ini tidak ketutupan orang bikin barak-barak di depan gitu. Bukan tidak boleh jualan, tidak. Tapi ditata rapi agar orang itu jalan sepedanya enak, orang jalan kaki enak, orang berdagang enak, tetap ramai, tetap payu. Saya kira itu, Pak. Tadi sudah banyak dijelaskan beliau berdua dan saya ngamini untuk itu. Terima kasih, lanjut. Saya pikir untuk sesi diskusi ini kita sudahi saja. Nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa japri atau jawab sendiri nanti dengan Pak Hagen, Pak Sio, Pak Bupati, dan Ibu Aina. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau ini bisa menjadi parameter bagi kita untuk melanjutkan perjuangan Wonosobo menuju kabupaten yang ramah hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga baru melihat ini adalah suatu terobosan yang luar biasa dari pemerintah Wonosobo. Bagaimana memberikan akses biasa, semuanya sekarang, dan masih ada pertanyaan yang belum kita diskusikan.